Sí. Gimana? Udah ready? Tiga, dua, satu, ayo. Oke, teman-teman yang di rumah, mohon maaf banget yang masih pantengin Demo Desk Rumah Musik Live on Facebook. Tadi ada gangguan sedikit ya, kami dari Demo Desk Rumah Musik Team mengucapkan maaf, mohon maaf. Juga buat berdata ya, masih semangat kan, masih semangat. Ah, tadi udah banyak banget yang request lagu mereka yang tadi lo butuh itu, sudah banyak banget yang minta kita ulang deh buat teman-teman yang di rumah. Kita siap kan nyanyikan lagi, lo butuhnya kasih buat mereka yang di rumah, oke? Oke. Sama-sama gini nanti ya bantu tolong share-share buat teman-temannya biar bisa nonton yang tadi udah pantengin di Rumah Musik Live on Facebook. Bisa kembali di share biar teman-temannya nonton. Tadi banyak banget komen yang udah masuk. Mohon maaf banget karena ada trouble sedikit di bagian mungkin koneksi hilang ya. Ini udah 3 atau 4 kalinya kita selongket benang layangan ya. Sampai saat ini masih juga. Untuk gitu biar teman-teman yang tadi minta requestnya sekarang kok dinyanyiin oleh Putra Dewata. Tenang saja. Oke, Putra Dewata kasih lo putu buat mereka. Tetap. Check it out. Sepatu membaju baru ketepian sing kuih ragu. Dekat itu ilah putu depon naga di pucu. Dengan baju baju kicu, kain dia tak berjumpu. Thank you.
hari ini. Takutnya kenapa? Banyak sekali loh yang request tadi ini lagu Lovudu. Tiba-tiba pas mereka nyanyi, trouble sedikit. Nah, sekarang dibayar lunas oleh Putra Dewata Lovudu. Hah, terima kasih Putra Dewata. Saya sempat takut banget sebenarnya ini. Nanti takut yang komen-komen marah. Ini segmen kedua saya masuk. Ini yang serunya. Kenapa seru? Saya mau bacain loh komen-komen yang udah masuk pada malam hari ini. Banyak banget ternyata Putra Dewata. Ternyata mereka fansnya banyak banget dan karyanya asik banget juga ya. Saya beneran nih yang ngomongnya nih, yang nonton banyak juga nih. Yang pionnya padahal kita ini udah tadi sempat sedikit ada trouble. Saya kira yang nonton nanti marah-marah, kita connect berhasil lagi dan yang nonton tetap banyak. Tepuk tangan buat Putra Dewata dulu. Tepuk tangannya asik banget. Nah, pada malam hari ini seperti biasa saya mau bacain yang support pada malam hari ini ya. Kita ke sebelah kiri saya. Boleh dilihat kok dari temannya. Ini botol-botol yang ada di atas. Ini adalah dari GGH. Kalau dulu GGH mungkin yang banyak tahu yang botolnya satu warna itu, yang lebarnya kuning. Sekarang GGH itu sudah punya banyak varian yang seperti di sebelah kiri saya. Nah, ada yang dari botol keramik, boleh kok dipegang, dibawa boleh dipegang. Pegang aja ya tapi ya. Ah, lihatin ke teman-teman yang ada di rumah. Oke. Okay. Itu kemasannya sekarang enak banget. Itu bagus banget kalau dipakai merchandise atau dibawa dibeli pakai oleh-oleh kasih teman. Wah, sekarang banyak varian rasa. Yang mau kepo dengan GGH, produknya bisa dilihat di Instagramnya karena GGH ada variannya banyak banget dan diceknya di @ggh.official. Itu silakan buat teman-teman yang mau kepoin tentang dari produk GGH. Kemudian yang kedua yang support kita malam ini adalah Koperasi Pangan Bali Utara. Dan jangan lupa media partner kita juga pada malam ini ada dari Insta Bali Music, kemudian dari Bali Music Gram dan Bali Music Instagram. Jeng-jeng, boleh dimainin alat musiknya, jangan dijamin aja, kasihan mereka. Silakan dipetik, silakan dipetot, silakan di... Asik biar asik malam ini ya. Semangat masih semangat, bro. Semangat. Asik, semangat mereka gak pernah padam. Dan juga ini yang ada fitur baru dari... Gak baru lagi sih, udah lama. Ada dari Demo Restroom Music Live on Facebook, kita ada fitur yang namanya Yuk Ngetip. Nah, itu Yuk Ngetip bisa dicek kok di layar bawah di sini ya. Cek gimana caranya. Itu adalah berbagi buat para musisi yang kita lagi main menghibur semua yang ada di rumah yang mau ngasih tips atau tipping biasanya ya. Nah, mungkin ada saudara koma lah, apalagi sekarang kamu muda ya yang ambil gaji ya, sisihkan sedikit. Ada kok caranya di akun virtual OVO atas nama Semangat Berkarya dengan nomor 39358 0459370564452. Biar lebih jelas sudah terpampang di bawah layar bawah kanan. Bawah, kanan bawah. Depannya tunjukin sini. W-nya adalah. Tapi memang ada kok benar. Nah, sekarang saya mau bacain ini ada apa namanya komen yang udah masuk. Ada yang request lagu juga nanti saya bacain ya. Dari Putra Dewata. Siap untuk dibawanya requestnya ya. Ini request dari lagu kalian sih pastinya. Ini ada dari Sugi Adnya, semangat Putra Dewa maju terus. Semangat adanya, kasih naik, okay. Pasti gitu naik. Pasti. Nah, pasti. Dijawab komennya asik. Dari Gong Fals, ini top fan ini, setiap live kita pasti ada. Love Putu, I love you. Ya. Ini Love Putu ini ada gak orangnya beneran? Ada. Ngomongnya di mic lu biar denger. Buat lo butuh yang di rumah itu lagunya buat kamu lo. Dari Putra Dewata. Malu-malu belinya yang main bass ya. Kemudian ada dari Palguna, ini teman kalian ya kayaknya ya. Mungkin tahu ya. Mantap dia bilang. Ah, kata Itsan Astukar Lancar. Kemudian ada dari Sugianya lagi. Request dong lagu Kasta Panji Sakti dan Narkoba. Lagu dari gini tuh kan. Oke, itu nak bilang. Okay. Nanti dibawanya. Mantap katanya. Ini ada dari Linda Bestia. Semangat katanya. Mereka semangat banget loh. Jangan salah. Jauh-jauh datang dari Lemuke, datang di studio di Restroom Music Live on Facebook. Malam hari ini membawa semangat yang membara banget mereka. Saya lihat dari kelihatan matanya. Lebih dikit gak apa-apa deh. Pak Guna kembali sukses selalu. Azukare, terima kasih buat Pak Guna yang ada di rumah yang nonton malam pada malam hari ini di Demo Restroom Music Live on Facebook. Tetap stay tune ya, juga di share jangan lupa. Gampang banget.
biar mereka, biar yang belum tahu Putra Dewata biar lebih mengenal mereka, karya mereka asik-asik banget. Saya sudah nikmati tadi. Kemudian ada Deres Allen Kato Blue, mantap katanya. Anita sukses. Ya, terima kasih buat Anita. Arista Putra juga, Kaste bosku. Wah, ini udah dua orang yang minta kaste. Mau depan sekarang ini. Mau ya? Ah, tunggu sebentar lagi mau dibawain sama Putra Dewata. Oke, nanti saya lebih daripada saya terlalu banyak ngomong kan. Mulai olek kan Bu ya. Saya sendiri olek dengan muka saya. Kenapa di sini ada cermin dilepas gitu. Oke, nanti saya bacain lagi komen-komen yang udah masuk pada malam ini. Banyak banget loh beneran nanti. Saya enggak sempat bacanya, scroll back bawah nih. Biar enggak lama nunggu buat Kasa ya sekarang ya. Ah, wah. Yang tadi request Kasa sekarang mau dibawain oleh teman-teman dari Putra Dewata. Pantengin terus. Ayo, silakan. Ternyata yang meminta lagu Kasa banyak banget. Oh, ternyata ini lagu sudah ada video klipnya. Belum. Bikin dong buat teman-teman yang ini yang
Katanya mereka nyari sponsor nih. Ini lagunya banyak banget yang request. Saya masih scroll-scroll komen yang masuk ternyata ke bawah. Ternyata lagu bos minta lagu Kasta, Kasta, Kasta. Itu tadi lagu Kasta dari Putra Dewata Band. Bikinin video klip aja. Ini lagu enak banget. Pastinya booming nanti. Ya, sekarang gitu lah bilangnya. Nah, katanya semangat. Ini lagu ciptaan siapa? Oh, ini ciptanya ini. Ini lagunya pengalaman pribadi aja deh sebenarnya. Yang tadi juga malu-malu ditanyain ini. Lo Budu itu ada orangnya, jangan salah. Itu orangnya ada. Nanti dia di rumah, mungkin kalau dia nonton pasti dia malu-malu sendiri di rumahnya. Tadi Kasta. Oke, saya mau lanjut pada malam ini karena Putra Dewata ini masih semangat banget. Ini saya bacain komen. Dan aduh, saya pelanin dikit ya suaranya. Tadi saya nonton soalnya lagunya enak. Ini dari Doni lah nih, Karis. Mantap katanya. Emang mantap. Ketut Winayase, semangat terus Dewata Band. Masih semangat ini, masih semangat ini. Semangat kan? Ini yang nonton banyak, yang komen-komen juga banyak. Malam ini milik Putra Dewata Band katanya dari Arista Putra. Ya tentunya. Ini episode ke-25. Astaga, gue jalan terus di Demo Desa Musik lewat Facebook. Sekarang ada Putra Dewata malam ini dengan lagu dari mereka sendiri. Ada dari Bayu Aditya, Ilo Putu tadi udah dinyanyiin. Nah, ini Doni lah, Nek Karis request lagu Bermain Hati. Ah, belum jadi katanya. Ini udah tahu aja dari Doni ini request lagu Bermain Hati. Dari Putra Dewata dia bilang belum jadi lagunya. Tapi ini udah tahu duluan ini. Jangan-jangan teman ngulik juga ini. Nanti deh kalau udah jadi, Asrul bisa dimain lagi di sini dari Putra Dewata ya. Ditunggu. Nah, mantul dari Aris Alenka katanya. Dari Bayu Aditya, semoga sukses selalu Putra Dewata Band dan Demores Rumah Musik. Good luck. Good luck. Terima kasih banget buat Bayu Aditya. Kemudian ada Remangkui. Good luck juga. Ini dari Aldi Dwiwa minta Kasta tadi udah dinyanyiin dari Putra Dewata. Good job kata Putra Wan Luput Diri. Wih banyak banget ya. Kalau saya bacain komennya mereka semua kayaknya sampai jam 1 malam nih. Nah ini ada yang request lagi. Mungkin yang tadi lagu dari Putra Dewata belum siap. Ini mungkin udah siap dari Palguna nyanyi lagu Metimpal katanya. Siap itu. Ah yang Metimpal ini udah ready. Ntar lagi dibawain sama Putra Dewata. Oke. Okay. Kasta bos, Kasta udah. Awesome, bunga desa beli kadek. Bunga desa, judul lagunya juga ini. Waduh, mau ditrek aja dua lagu ya kalau gitu ya. Ya oke, okay. Siap dari Putra Dewata. Tadi ada Metimpal dan kemudian di request Bunga Desa. Ini mereka langsung dulu di Bunga Desa dulu. Bunga Desa dulu baru Metimpal. Nah ini dua lagu dari mereka langsung. Sudah kan? Ah, ada telepon bunyi, apinya siapa itu? Bisa dikecilin dong. Kelihatan banget sibuk ya mas ya. Oke, Putra Dewata, dua lagu dari mereka langsung dinyanyiin malam ini. Silakan dinikmati. Oke, next song Bunga Desa. Beli mula Resna tak kenani Resna beline tulos merasa limula sayang tak kena ni daya desain saya mengalami beri jatuh hati dengan
Resnan Bali Kennedy mulai tulus sejati mendasari hati. Tumlah kedumaan ini harus jalanan di bulan.
Sendiri-sendiri terus bermusuhan menyanyikan berdiri-berdiri. Senada luungan jaman timpang, senada luungan jaman nyaman. Senada, tetap senada, bilangnya tetap ketimpang. Mungkin saya excited banget karena viewer mereka banyak banget dan juga yang komen tentunya juga banyak. Dan saya mau kasih sedikit pengumuman untuk Rock Reward untuk bulan Juli jatuh kepada Samsam Band. Ini viewernya udah mencapai 16.000 viewer lebih. Enak banget. Selamat buat Samsam ya. Asik itu dia pengumumannya. Nah, untuk malam ini masih kita mau bacain support. Dari support kita yang masuk untuk malam ini adalah dari GGH. Itu produknya ada di sebelah kiri saya. Yang mau cek silakan di Instagram yaitu @ggh.official. Kemudian ada Koperasi Pangan Bali Utara. Dan dari media partner kita yang selalu ada setiap minggunya yaitu yang selalu mendukung ada dari Insta Bali Music, Bali Music Gram, dan Bali Music Instagram. Mau minum deh? Bedak? Enggak? Oh gitu. Di sini. Oh ya, oke. Okay. Ah, itu tadi lagunya yang request banyak banget dan yang dikasih tadi dari apa namanya? Bunga Desa ya. Bunga Desa dan Metimpal. Ah, ini ada request lagi yang masuk, saya mau bacain ya. Yang nonton banyak, yang request banyak, yang di salam buat mereka juga banyak. Aduh, ah. Gak apa-apa, nyampe. Katanya lagunya dikit. Makanya nanti dia bilang berdewa lagunya dikit, tapi tetap berkarya tentunya kan. Masih ngulik lagi, lagunya enak-enak banget. Ya, nanti ini datang berikutnya mereka bawa listnya nanti dua buku nih. Mau nyanyiin yang mana nih? Dari Krisna Ari. Oke. Okay. Iya. Saya jadi bacain yang komen. Salam katanya dari Dubai. Ada dari Amerika Serikat. Kalian udah nyampe ke luar negeri ya fansnya ya. Saya aja belum, mereka duluan ya. Nongol tiba-tiba Bunda Dewata main. Salamnya dari Dubai. Dari Amerika Serikat. Nyampe ke sana. Mungkin sebentar lagi mereka akan go internasional. Asrul Karya. Ya mau bacain lagi. Aduh. Gede jatuhin drummernya. Tunjukkan senyumnya. Aduh saya halangin drummernya ini. Senyum kameranya. Ini banyak banget. Ganteng banget katanya. Aduh. Merantau katanya mau beli. Ini judul lagunya Merantau ada. Oh. Dan yang request mereka tahu lagunya. Saya sendiri jujur saja, saya enggak tahu lagunya. Saya tadi yang malah lebih tahu yang komen ya. Oh, di tayang di Amerika atau di Dubai kah ini lagunya? Saya channel TV di rumah enggak ada yang channel Dubai atau Amerika, makanya saya belum tahu. Merantau dari Deren Putra Pasak Gel-Gel katanya. Dari Suryata juga merantau. Banyak sekali yang gara-gara merantau ya. Ini dia. Palguna lagi juga lanjut nyanyi lagu Merantau. Wih, asik deh. Siapa yang bikin lagu Merantau?
Oh, dua dari ini, dua dari ini. Nanti 14 dari gitarisnya mungkin. Drummernya cukup senyum aja dia. Senyumnya menggoda banget. Yang request senyum drummernya juga banyak loh. Jangan jangan salah loh. Kalau gak percaya baca nanti komen-komennya ya. Ah, ini banyak banget. Resdi Predriase. Semoga dia selalu putra dewata band dan rejunya dan orkestra musik menjadi suatu kebanggaan bagi kami kaum kantri hilang. Kantri melaib. Daus goda-goda. Aduh, ini nanti. Mending biar gak capek ketik, datang aja deh ke sini. Nonton live-nya dari sini aja. Waduh, mantap brother. Nah, Bang Teni dengan lagu Wali. Ya, aduh banyak banget. Masih dari Romeng, salam dari Dubai katanya. Iya, itu tadi sudah saya bacakan dari Krishna, salam dari Amerika buat ya. Hah, dari mana mungkin dari Arab Saudi mungkin akan datang segera. Konen kaya tuh, wih siapa nih yang ngobrol nih, ada Gongfas dan dari Omelor di belakang, ternyata mereka ngobrol di sini, asik juga. Boleh kok ngobrol di sini, tentu saja di komen-komenan di Demodes Rumah Musik Live on Facebook episode 25, yaitu ada siapa? Putra Dewata. Putra Dewata kata mereka. Oke, sekarang mau nyanyi lagu Merantau. Ah, lagu Merantau. Iya, saya lupa. Untung diingetin dari belakang. Ini setiap tamu yang datang, khusus drummernya, biar gak senyum aja. Biar gak senyum saja. Ini awal idenya sih dari Gongfals. Katanya, bikin suara drum biar kayak tuk-tuk tirpentas. Kayak gitu ya. Tuk-tuk tirpentas gitu ya. Oke, nah tunggu dulu apa-apa. Ah, jangan bilang gak bisa, harus bisa. Ini challenge. Selain senyum, bunyi drumnya nanti dirdur pengen das gitu. Pikirin dari sekarang, saya kasih waktu sekitar 2,5 jam. Udah latihan aja dia. Mungkin kalau lebih-lebih dikit gak apa-apa, atau kurang dikit gak apa-apa. Oke, siap gimana? Terus enggak, ini spesial untuk dari Demodes Rumah Musik Lepon Facebook. Dia mintanya dirdur pengen das gitu. Jangan terus ya. Dirdur pengen das, sudah siap. Dalam hitungan ke 45 ya. Itu ternyata enak juga senyumnya. Enggak salah teman-teman yang di rumah masih stay tune di Demodes. Oke, 3 2 1. Tidepeng tas dia. Angnya enggak kurang dikit apa-apa. Oh, challenge-nya jalan aja. Tidepeng tas gitu ya. Itu dia, dibalas tuntas dari drummernya. Tepuk tangan buat drummernya. Asik, itu challenge ya. Itu wajib buat drummer, para drummer yang datang ke Demodes Rumah Musik Live on Facebook. Ada challenge-nya khusus ya. Ini ngobrol aja, kenapa jangan-jangan menciptakan lagu di sini. Enggak. Oke, siap Putra Dewata? Siap. Ah, biar yang di rumah yang masih stay tune di Demodes Rumah Musik Live on Facebook, biar enggak gini. Ini dia namanya lagu apa tadi? Merantau ya, Merantau. Spesial buat temen yang ada request. Banyak kok yang request ya. Merantau dari Putra Dewata. Oleh dia temanmu sekolah, dia maja yang lain hidup, belajar menggait maja lesa kaya, tiang jari hidup di rantauan. Sebab kenain halan hati ini berjoran ngejami milen bapak ngejoin luar ke tiang Georgia nyaman tiang dini pedidian bertimbang sepi lunas lampu raya milik lunas lampu raya bapak biar datangnya malam bangke
dan terima salah. Dia lunas mendebati pemadi dia diri mendepori rejeki dumogi ide yang widi setelan dia mendepori dia diri setepori lagunya ternyata lagu setan yang merantau ya. Wih, saya maunya sih nangis tadi dengarnya. Asik banget. Aduh, ternyata enggak terasa ya kalau asik kita udah 1 jam saja ini. Mungkin nanti saya kasih satu lebih lagu deh ya, dari beberapa tahun yang terakhir. Tapi sebelumnya saya mau ucapin terima kasih buat masyarakat Lemukih tadi banyak banget dan sekitarnya yang masih stay tune sekarang di Demodest Rumah Musik Live on Facebook. Makasih banget udah mantengin kita Putra Dewata. Tepuk tangannya bong buat Putra Dewata. Terima kasih Putra Dewata sudah menghibur teman-teman yang sudah stay tune di Demodest Rumah Musik pada malam hari ini dan juga teman-teman yang ada di studio tentunya. Terima kasih, lagunya enak banget. Nanti ini kok yang viewernya tahu enggak yang nonton kalian ini? Sudah tembus 100 orang tuh yang nonton live-nya. Makasih. Tembus 100 orang ya. Enak banget nih. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah komen dari rumah. Maaf banget kalau nanti komennya enggak saya sebutkan ya, karena terlalu banyak komen yang masuk. Nanti saya bingung milihnya. Masih sampai sekarang ini masih terus berjalan kan? Masih, saya enggak sempat sebutin satu persatu. Mohon maaf banget, tapi terima kasih udah menonton Purwara tentunya di Demodest Rumah Musik live on Facebook. Terima kasih juga buat Demodest sudah menyediakan media supaya band-band yang tampil di sini mungkin yang lebih dikenal oleh masyarakat luas lagi. Aduh, belibet banget saya hari ini.
Hah, kurang minum deh kayaknya. Minta minumnya bos ya. Ntar edit aja. Juga pada support yang udah masuk GGH, ada kemudian Koperasi Pangan Bali Utara dan juga media partner kita yaitu Insta Bali Musik, Bali Musik Gram. Terima kasih banget Bali Musik Instagram. Terima kasih banget juga Putra Dewasa. Terima kasih banget sudah hadir di studio The Morris pada malam hari ini. Dan saya mau kasih tahu, ini kan sekarang episode yang udah ke-25. Nanti episode berikutnya ada yang spesial. Kita bikin sesuatu. Untuk tahu yang lebih lanjut, nanti diumumin pada hari Selasa. Kita mau bikin apa? Yang clue-nya dikit itu adalah perayaan. Karena kita udah nyampe di episode 25. Tentunya perawatan nanti kalau gini bisa datang mungkin ya. Ya. Asung kali katanya bisa datang ya. Nanti kita tangannya berapa? Stay tune terus dan pengumumannya ada di hari Selasa. Terima kasih ya. Ya, untuk selanjutnya Putra Dewata mau bawain lagu apa? Lagu spesial Panji Sakti. Lagu spesial Panji Sakti. Ini juga tadi ada yang request, mungkin sekarang mau dinyanyiin. Buat yang requestnya enggak kebaca, mohon maaf banget dan terima kasih untuk sudah menonton kita di Demores Rumah Musik Live on Facebook. Mungkin kalau dari saya, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan karena itu memang saya bikin dengan sengaja. Dan lagu terakhir dari Putra Dewata, apa tadi? Panji Sakti. Panji Sakti. Dah, sampai jumpa lagi. Seribu layar lingkupi Panji Sakti, adat dan tradisi hilang sementara. Kena wisata akhirnya terdiri, boleh pegunungan ganti ke pesisir. Pulau Penjagaan, Wintendok dan Relokina, Waterpal Biji, Dalam Asli, Raung yang Perigi, Lengkumi Mulai Sati, Alam Denda, Sejumlah Lestari.
Cik, thank you semuanya teman-teman Putra Dewata. Semoga bermanfaat semuanya. Tetap share terus ya sampai